Kegiatan pembukaan pendidikan dasar Satpam dihadiri Kemenag Kota Pekanbaru dan Ketua Basnas Kota Pekanbaru. Sebanyak 58 personel Satpam akan menjalani serangkaian latihan dasar selama 14 hari. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Abdul Wahid, dan Ketua Basnas Kota Pekanbaru, Endar Muda, Sabtu pagi menghadiri pembukaan pendidikan dasar Satpam yang ditaja PT Raja Perkasa Sakti di Jalan Taskurun, Pekanbaru. Para Satpam yang ikut dalam pelatihan merupakan petugas yang bekerja di kantor di bawah Kementerian Agama Pekanbaru. Diharapkan nantinya para Satpam yang sudah menjalani diksar bisa bertugas secara profesional. Apapun program yang sifatnya itu bisa masuk ke dalam program-program Basnas, maka Basnas akan selalu welcome untuk memberikan fasilitas atau mengakomodir program-program. Yang namanya pemberdayaan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat miskin ataupun masyarakat golongan bawah, itu semuanya bisa diakomodir di Basnas. Pertama, sampaikan bahwa ini adalah program peningkatan SDM pegawai kita, SDM di lingkungan Kabupaten Baru, khususnya pada tenaga honorer. Bahkan kita yang tugas sebagai satu pengaman. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan kerjasama dari Basnas Kota Pekanbaru dan bantuan pelatihan dari Polda Riau. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM petugas keamanan di lingkungan Kota Pekanbaru. Yesika dan Sugi melaporkan.